Assalamualaikum, selamat datang di channel saya lagi. Sebelum nonton lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen ya, agar channel saya semakin berkembang dan saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video yang bermanfaat. Oke, terima kasih yang sudah subscribe ya. Semoga berkah barokah. Amin. Oke teman-teman, kali ini saya akan memberi info tentang tutorial cara memasukkan ini ya teman-teman ya, kode store di aplikasi McDonald's untuk mendapatkan reward menu dari McDonald's. Jadi teman-teman, kalau teman-teman menerima struk pembelian dari McDonald's, jangan dibuang dulu ya teman-teman ya. Itu sangat bermanfaat banget untuk memberi survei di aplikasi McDonald's, dan kita dapat bonus dari McDonald's ya, berupa reward minuman dan makanan teman-teman. Oke, langsung aja ya, disimak ya teman-teman. Jadi teman-teman harus mempunyai aplikasi McDonald's dulu ya teman-teman. Kalau semisal teman-teman belum ada aplikasi McDonald's, teman-teman bisa download dulu di aplikasi Play Store ya. Oke, nah seperti ini ya contohnya ya aplikasi McDonald's. Kita klik. Masih proses. Nah, kalau sudah tampilannya seperti ini ya teman-teman. Kita scroll ke bawah. Lalu kita cari yang ini ya, paling bawah ya teman-teman, yang dapatkan promo spesial dengan mengisi survei ini. Klik di sini. Masih proses ya, masih loading. Oke. Nah, setelah itu tampilannya seperti ini. Lalu di tab ini disuruh masukkan 4 angka kode struk dari kode store ya, maksud saya kode store dari struk ya teman-teman. Itu maksudnya seperti ini ya teman-teman. Jadi teman-teman ada struk pembelian dari McDonald's berupa seperti ini ya contohnya. Nah ini teman-teman seperti ini ya, yang sudah saya kasih kotak hijau ini itu kode store ya teman-teman ya. Nah ini kode store ini misalkan 0292, lalu kita masukkan ke sini ya teman-teman ya, kita masukkan di sini 0292. Oke, lalu klik berikut. Lalu di sini ada kata-kata layanan McDonald's apa yang Anda gunakan, ini ada tanda panah, diklik. Nah ini kebetulan kemarin saya belinya di in-store ya, di outlet ya, jadi saya klik in-store, lalu mulai survei. Nah ini nunggu ya teman-teman ya, masih loading. Oke, lalu keluar tampilan seperti ini ya teman-teman. Jadi McDonald's menyuruh kita masukkan kode nomor order ORD. Nah itu kita dapatkan dari mana ya? Nah ini contohnya seperti ini ya teman-teman ya, kita masukkan nomor ORD nya itu dari sini ya. Nah ini teman-teman ORD, ini kan ORD nya contohnya 86 ya teman-teman di sini ya. Nah ini ORD tagar 86. Nah nanti kita ketik di aplikasi McDonald-nya cuman cukup 86 aja. Oke, kita masukkan di sini 86. Lalu ini disuruh masukkan nomor rek ya atau nomor register. Contohnya nah, ini ada tulisannya CSO pagar 31 ini seperti ini ya contohnya. Nah, ini saya di sini kebetulan angkanya 31, jadi saya masukkan di sini 31. Oke, udah dimasukkan ORD sama angka nomor registernya. Lalu kapankah Anda mengunjungi kami? Nah ini teman-teman, jadi kapan ya teman-teman itu melakukan pembelian ya, sesuai dengan struk pembelian ya teman-teman ya. Nah ini kebetulan kemarin saya tanggal 11 Juni. Lalu masukkan pada waktu apa Anda mengunjungi kami, kebetulan saya pagi hari.
secara keseluruhan seberapa puas Anda dengan, oh sangat puas. Seberapa puas Anda terhadap keramahan? Puas, sangat puas. Seberapa puas sangat puas. Seberapa puas Anda terhadap kualitas makanan? Sangat puas. Seberapa puas Anda? Sangat puas. Apakah produk yang Anda terima sudah sesuai? Seberapa puas Anda menu kami? Sangat puas. Seberapa puas Anda terhadap kami? Sangat puas. Seberapa sering Anda mengunjungi McDonald's? Ini tergantung dengan ini ya teman-teman ya, sesuai keinginan teman-teman ya sendiri. Kalau saya 4 sampai ini ya, kira-kira seperti ini. Apakah Anda mengalami masalah sih? Tidak ini. Apakah Anda mengalami masalah selama kunjungan? Tidak. Dalam skala 0 sampai 10, seberapa besar keinginan Anda untuk berkunjung? 10. Berdasarkan pengalaman ini, seberapa mungkin Anda akan pasti akan merekomendasikan. Nah, wow, kami senang Anda menyukai pengalaman Anda. Siapakah atau hal apakah yang layak mendapat penghargaan atau pujian? Masukkan di sini. Tim. Seperti ini aja ya, teman-teman. Seberapa baik restoran McDonald's ini melindungi kesehatan? Sangat bagus. Apakah Anda memiliki komentar saran? Komentarnya perbanyak. Ini tergantung sama teman-teman ya. Kalau saya seperti ini ya, perbanyak promo lagi. Tergantung sama teman-teman ya, teman-teman ya. Apakah Anda ingin menerima materi? Ya, jenis kelamin. Oh, ini kemarin sudah ya, jadi ini klik tidak aja. Jenis kelamin Anda perempuan, via Anda. Apakah Anda memiliki anak kecil? Tidak. Apakah Anda ingin sebagai hadiah? Nah, ini nanti teman-teman tinggal memilih ya. Ini keinginan teman-teman, mintanya yang rewardnya yang mana ya teman-teman ya, nanti dicentang. Nah, berhubung karena saya pengennya yang ini aja ya, Fanta Flute sama free ini ya, French fries ya teman-teman ya. Oke, saya klik. Dua-duanya nggak bisa ya teman-teman, harus satu ya. Nah, saya ini aja, lalu ini saya bukan robot, klik saya bukan robot, pilih semua gambar yang memuat tangga, jadi yang ada tangganya. Jadi ini membuktikan kalau kita bukan robot ya teman-teman. Lalu verifikasi, lalu kirim. Oke, langsung ada tampilan seperti ini ya. Terima kasih, berikut adalah reward yang telah kamu pilih. Jadi ini saya memilih yang ini ya teman-teman. Reward saya milih yang McFlurry, yang Fanta sama French Fries ya. Oke, nah kalau semisal teman-teman mau langsung ambil, bisa ya, caranya seperti ini ya. Go to deal, klik keluar dulu, terus masuk lagi di aplikasi McDonald's, lalu klik yang di redeem sekarang. Nah, teman-teman bisa cek di sini ya, ada rewardnya teman-teman yang tadi sudah diklik go to deal. Nah, di sini ya teman-teman, nanti bisa ditukarkan di outlet McDonald's terdekat rumah teman-teman ya. Oke. Cukup jelas ya teman-teman info dari saya ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.